semuanya, semangat pagi, welcome back to my YouTube channel. Kembali bertemu dengan aku, Tri Widya Rayunasa. Di kesempatan kali ini, aku mau memperkenalkan macam-macam produk dari skincare-nya Moreskin yang sudah ada di belakang saya ini. Nah, jadi apa aja sih produk yang ada di Moreskin dan untuk kulit apa aja yang disediakan dari produk Moreskin? Mulai dari usia berapa hingga berapa yang bisa menggunakan produk dari skincare-nya dari Moreskin saya ini? Nah, jadi untuk produk Moreskin dari skincare-nya itu sendiri, produknya itu semuanya sudah BPOM dan sudah halal. Jadi sudah terbukti untuk kualitas serta keamanan dari produk Moreskin skincare itu sendiri. Nah, jadi untuk Moreskin juga itu memiliki beberapa produk skincare yang emang berbeda-beda dari mulai bahan kandungan, terus kayak tekstur dari krimnya, bentuknya juga, dan jenis kulit apa aja yang emang boleh menggunakan produk Moreskin sesuai dengan macam-macam produknya. Dan kali ini saya mau membawakan produk yang emang bisa kita gunakan untuk kita yang pemula, kayak misalkan kita baru banget mulai mau coba pakai skincare dan kita sebelumnya belum pernah pakai skincare apapun. Jadi produk yang akan saya sarankan untuk pemula ini dari mulai bahan yang emang lebih ringan, jadi nggak ada kandungan bahan aktifnya, terus kayak yang nyaman dipakai di kulit, juga nggak berat di kulit. Jadi produk yang aku saranin untuk pemula itu kayak Moreskin Glass Skin, Moreskin Natur, dan Moreskin Soft and White. Kali ini saya mau ambil produk yang bisa teman-teman gunakan untuk pemula, jadi kayak yang masih baru banget pakai skincare, ini aku rekomendasi banget. Nah, ini dia. Ini adalah produk dari Moreskin Glass Skin Yogurt Series. Di mana produk Glass Skin Yogurt Series ini merupakan salah satu skincare yang rangkaiannya itu hampir semua produknya itu memiliki bahan utamanya yaitu dari yogurt. Di mana yogurt ini bagus banget untuk membantu menutrisi kulit kita, salah satunya yaitu untuk membantu mencerahkan kulit, melembutkan kulit, melembabkan wajah. Terus kayak mencegah timbulnya jerawat, bisa memudarkan flek atau bekas jerawat juga. Dan untuk Moreskin dari Glass Skin ini juga memiliki kandungan bahan yang sama bagusnya dari yogurt, kayak niacinamide, terus alba arbutin, ada algae merah juga. Dimana kandungan tersebut itu sangat bermanfaat sekali untuk menutrisi kulit kita, apalagi untuk kita yang memang belum pernah pakai krim ya, sebelumnya belum pernah pakai kayak krim yang emang abal-abal, karena sekarang kan banyak banget nih yang emang udah pernah pakai krim pemutih dengan ini glowing tapi hasilnya zonk. Nah, untuk teman-teman yang kayak masih orisinil kulitnya, belum pernah pakai krim yang seperti itu, ini rekomendasi banget buat pemula, karena ini itu bisa digunakan untuk tipe kulit yang kering, tipe kulit yang berminyak, dan tipe kulit yang normal. Dan ini juga tidak ada kandungan dari alkoholnya dari setiap produknya, mulai dari krim siang malamnya, terus dari essence, juga dari facial foamnya, ini free dari alkohol. Jadi buat teman-teman yang memiliki kulit sensitif atau mungkin kombinasi, ini itu friendly banget buat teman-teman semua. Yang lebih utama yaitu kulit kita itu akan ternutrisi dengan sehat, sehingga ketika kita menggunakan produk dari Moreskin Glass Skin ini secara rutin, kita akan mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal. Namun teman-teman semua jangan salah paham, untuk produk dari Moreskin skincare ini tidak ada produk pemutih yang menjanjikan kulit kita itu akan putih, mungkin kayak sejenis berubah warna dari kulit kita aslinya gitu. Mungkin maaf sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin dari faktor gen atau keturunan memiliki kulitnya itu sawo matang, kalian tidak bisa berubah warna kulit menjadi putih atau menjadi lebih terang dengan menggunakan produk dari Moreskin ini, karena untuk perubahan warna kulit itu skincare apapun tidak bisa. Jadi kalau kalian itu ingin mendapatkan kulit yang putih, teman-teman itu bisa menggunakan suntik putih atau perawatan dokter lainnya. Jadi untuk produk dari Moreskin ini lebih untuk mencerahkan kulit, jadi kayak untuk membersihkan kulit dari bekas jerawat, flek hitam, serta menutrisi kulit supaya lebih sehat. Jadi kalau kulit yang lebih sehat itu, dia itu tidak mudah terkena jerawat, flek hitam, atau masalah kulit lainnya. Dan untuk harga dari produk Moreskin Glass Skin ini juga termasuknya ekonomis. Jadi ini itu bisa kayak harga itu ramah banget buat kaum pelajar, terus kayak yang emang baru bekerja atau ibu rumah tangga, ini gak yang terlalu mahal banget, juga yang gak yang murah banget. Dan ini itu kalau digunakan itu sekitar hampir 3 mingguan
ini bisa dalam satu boxnya ini, dan itu nanti akan ada sisa mungkin dari sabunnya atau mungkin dari esennya itu masih ada. Untuk satu paketnya ini di sini sudah terdapat tulisan ya atau keterangan. Untuk satu paketnya itu terdapat Moleskine Day Cream, Moleskine Night Cream, Moleskine Face Mist atau Toner, serta Moleskine Facial Foam beserta tanggal beserta nomor BPOM-nya. Nah, jadi ini dia produk dari Moleskine Glaskin yang aku saranin buat kalian pemula yang baru banget mau pakai skincare dengan tujuan untuk menutrisi kulit kalian supaya sehat, lebih bersih, lebih cerah lagi, dan tentunya akan lebih bagus lagi ya dari sebelumnya. Nah, jadi setelah Glaskin ya, di sini juga ada produk dari Moleskine Acne Series. Jadi ini untuk skincare yang dikhususkan untuk teman-teman yang memiliki jenis kulitnya itu berjerawat. Kalau untuk teman-teman yang memiliki jenis kulit berjerawat karena faktor gen atau faktor hormonal, itu bagus banget. Nah, Moleskine Acne Box, Moleskine Acne Plus Plus Box Set ini, dia itu kayak yang bagus banget untuk jenis kulit yang berminyak tapi cenderungnya itu berjerawat, dan itu juga bisa membantu menghilangkan sekaligus dari bekas-bekas jerawat tersebut. Jadi ini tuh bagus banget dijadikan skincare untuk kulit kalian yang memang memiliki jenis kulit berjerawat, apalagi tipenya itu berminyak. Nah, untuk Moleskine Acne Box ini dalam satu paketnya terdiri dari Moleskine Acne Cream, Moleskine Essence Cream, serta Moleskine Facial Wash Cream yang untuk acne juga. Nah, jadi untuk facial foam yang dari Acne Plus Plus ini aku udah unboxing sebelumnya, dan ini tuh berat bersihnya itu 70 gram untuk facial foamnya, dan kandungan utamanya itu dari aqua atau air, ada salicylic acid juga yang bagus banget untuk kayak membuang atau menghilangkan bakteri sebab dari jerawatnya, terus ada BHT, ada citric acid juga yang bagus untuk membersihkan kulit kita dari kotoran-kotoran sebab jerawat. Ada hydrogenated vegetable oil, ada amazin acid, ada oleoropa oil, ada palmitic acid, dan masih banyak lagi kandungan dari Moleskine Acne Facial Foam-nya. Dan di sini itu tidak ada kandungan dari alkoholnya, jadi aman buat teman-teman yang memiliki jenis kulit berjerawat tapi dia itu juga lebih cenderung sensitif. Dan untuk yang acne cream-nya ini berat bersihnya itu 10 gram dan ada BPOM-nya juga. Dan di sini ada kandungan bahannya itu dari Centella asiatica extract, ada salicylic acid juga, ada carbomer etanol, ada triethanolamine, ada triethanolamine allantoin, ada aqua, ada colopilum tacamata seed oil, disodium eta, and perfume, dan parfum. Nah, jadi untuk Moleskine Acne ini, untuk krimnya ini berat bersihnya kan 10 gram ya, dan untuk kandungan bahannya pun emang udah di buat ya, dari saya emang bahan-bahannya dibuat itu emang khusus untuk jenis kulit yang khusus untuk menangani masalah berjerawat, seperti tadi ada centella asiatica extract, salicylic acid, dan di sini terdapat centella asiatica extract dan salicylic acid yang bagus banget untuk membantu membasmi jerawat pada kulit kita. Dan untuk Moleskine Acne Cream ini, teksturnya itu ringan banget di kulit sehingga nyaman digunakan. Jadi dia itu nggak menimbulkan rasa lengket gitu ketika digunakan, dan itu juga cepat meresapnya. Jadi kayak di kulit tuh kayak nyaman gitu loh, gak kerasa lengket, terus gak kerasa yang kayak kulit kita itu jadi gatal, jadi panas, ini enggak. Jadi Moleskine untuk acne cream ini dia itu juga udah free alkohol, gak ada alkoholnya di sini, jadi aman. Dan untuk essence-nya ini, dia itu berat bersihnya sekitar 30 ml. Ini di sini ada tulisan 30 ml-nya. Untuk ingredient-nya ini ada aqua, ada ascorbyl glucosid, ada disodium eta, propyl glycol, P60, hydrogenated ester oil, and parfum, serta salicylic acid. Jadi untuk Moleskine Essence ini juga ada kandungan salicylic acid-nya. Jadi untuk tiga produk ini udah dirancang secara khusus untuk menangani masalah jerawat. Nah, jadi karena ini itu bentuknya essence, jadi di kulit itu teksturnya itu nggak kayak serum. Kalau serum kan kayak lebih cenderung ke tekstur yang lengket dan kayak liquid gitu. Kalau untuk yang acne essence ini, dia itu bentuknya ringan, jadi kayak cenderung lebih cair ketika digunakan. Dia itu akan ringan di kulit dan nyaman banget. Jadi untuk jenis kulit yang berjerawat, aku ini rekomendasiin banget kalian itu pakai satu set dari Moleskine Acne Box yang ini.
karena dia itu dari mulai tekstur krim dan esen itu dia itu ringan banget di kulit, serta dari kandungan bahannya dia itu ada salicylic acid, ada citric acid, terus kayak ada tadi centella asiatica extract. Ini tuh bagus banget untuk menutrisi atau merawat kulit yang memang memiliki jerawat. Jadi untuk kulit berjerawat yang tipenya itu kulitnya itu berminyak, kalau misalkan kita rutin nih pakai Morcin Acne yang ini, otomatis untuk jenis kulit yang berminyak itu perlahan dia akan gak terlalu banyak nih minyaknya, karena untuk minyak berlebih itu juga pemacu dari timbulnya jerawat. Jadi untuk produk dari Morcin Acne Cream ini juga menangani masalah jenis kulit yang berminyak tersebut. Jadi tidak akan memperparah jerawat yang ada pada kulit kita. Nah, jadi saran banget nih dari aku ya, kalau misalkan kulit kalian itu berjerawatnya mungkin faktor dari keturunan, faktor gen, atau mungkin kayak yang hormonnya lagi nggak baik gitu, kalian itu jangan ganti-ganti produk. Jadi kalau misalkan udah nemu satu produk yang bagus, kalian tetap stay di situ. Soalnya untuk jenis kulit yang berjerawat itu dia itu akan cenderung lebih sensitif daripada kulit normal, jadi dia itu susah cocoknya pakai produk skincare. Jadi kalau kalian misalkan udah pakai produk acne ini cocok, kalian itu jangan ganti lagi, karena produk Morcin Acne ini selain dia itu bisa membantu kayak mengurangi jerawat juga, kayak bisa membasmi jerawat, dia itu juga ada kandungan yang bisa untuk mencerahkan kulit. Jadi kalian tuh udah dapat plus-plusnya gitu loh. Jadi kulit kalian tuh jerawatnya minggat, terus kulit kalian tuh akan mendapatkan bonus lebih cerah gitu. Jadi kalian tuh gak kayak gak jangan terlalu yang wah aku pengen glowing kayak yang si A, kayak sing B gitu. Tapi kalian tuh kayak yang lebih merawat kulit kalian tuh butuhnya itu nutrisi yang apa. Kalau misalkan kulitnya berjerawat kan berarti nutrisinya harus yang produk untuk mencegah timbulnya jerawat serta sebab dari jerawat itu sendiri. Jadi jangan ikuti keinginan kalian tapi lebih ke kebutuhan kulit kalian itu sendiri. Nah, jadi mungkin inilah produk yang aku bisa bahas kali ini dari produk Moreskin Acne tadi serta Moreskin dari yang Glaskin ini. Untuk next mungkin aku bakal bahas untuk sisanya ini, karena kebetulan kalau aku bahas semua ini makan waktu yang terlalu banyak banget, dan ngomongnya juga ini membutuhkan tenaga ya. Dan mungkin see you next time, aku bakal bahas dari Moreskin Clean and Glow Soft and Wet Moreskin Acne beberapa serum dan beberapa sabun yang biasa teman-teman gunakan, atau teman-teman atau saudara atau mungkin teman dari teman kalian yang gunakan produk-produk yang ada di belakang saya ini. Ini masih banyak banget, belum beserta produk yang di atas, ini skincare semua dan beberapa sabun muka, sabun tubuh, masih banyak lagi untuk produk-produk dari Moreskin. Dan untuk kesempatan kali ini saya bahas produk dari Moreskin Glaskin dan Moreskin Acne box seriesnya. Jadi cukup sekian, terima kasih. Mungkin ada yang beberapa hal yang perlu ditanyakan, kalian tuh bisa tulis di komentar di video aku ini. Untuk mungkin ada kesempatan atau waktu bisa saya jawab mungkin dari video selanjutnya, atau mungkin langsung saya balas di komen teman-teman semua. Terima kasih. Untuk informasi pemesanan produk, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di video ini di 08218298129. Terima kasih. See you next time.